Ada momen menarik ketika Presiden Joko Widodo sedang melintas di Jayapura, Papua. Tiba-tiba saja ia dipanggil oleh seorang wanita yang sedang berdiri di pinggir jalan. Mengetahui hal itu, Jokowi beserta rombongan langsung berhenti dan menyapa wanita tersebut. Momen tersebut terekam di kamera dan viral di media sosial dan telah diunggah oleh juru bicara Presiden Fadzrul Rahman di akun Instagram pribadinya. Dalam video terlihat, Jokowi beserta dengan rombongan melintas di jalan yang berada di Jayapura, Papua. Kemudian terdengar suara seorang pria yang meminta wanita yang berada di sampingnya untuk memanggil orang nomor satu di Indonesia tersebut. Wanita tersebut sontak saja memanggil nama Jokowi dan memintanya untuk berhenti sejenak. Melihat hal itu, Jokowi beserta dengan rombongan langsung berhenti. Setelah presiden berhenti, warga pun sontak berlari mendekati mobil Jokowi. Jokowi lantas keluar dan menyapa wanita yang mengenakan baju berwarna putih itu. Warga yang berada di lokasi yang sama pun lantas berteriak histeris. Dari keterangan video diketahui jika wanita yang memanggil Presiden Jokowi tersebut merupakan seorang suster. Seperti diketahui, pada hari Sabtu 2 Oktober, Presiden Joko Widodo membuka gelaran acara Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua. Ibu, ibu, panggil bu, panggil. Panggil, panggil, master, panggil. Ibu, sudah sini. Panggil, master. Bapak! Bapak! Berhenti, berhenti! Bapak berhenti dulu! Sini, sini, master! Bapak berhenti dulu! Sini, master! Mas, mas, suster! Bapak! Iya Bapak, dalam namanya. Bapak!